nih masyarakat warga sini, Pak. Silakan masuk ke jalan, Pak. Ya terserah. PT buka, lebar buka. Itu aja. Saya hargai Bapak dan guru saya hargai. Kita mau kok masuk Bapak. Kalau seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab seperti ini? Ya biar sudah pelajaran ya. Selamat malam, saya atas nama Rahmat pada hari ini tanggal 27 Januari 2019 pukul 10.45 dengan ini menyatakan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Kodim 2016 Kota Cirebon dan TNI pada umumnya atas kata-kata kasar saya kepada anggota Kodim 2016 Kota Cirebon sehingga rusak citra TNI di masyarakat. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan menjaga dan menghormati instansi TNI, khususnya Kodim 014 Kota Cirebon dan anggota TNI pada umumnya dimanapun berada. Sekali lagi, saya minta maaf yang keluarga besar TNI, khususnya anggota Kodim 014 Kota Cirebon. Dengan demikian pernyataan ini saya buat.